Tarinya apa? Silomen gitu. Tenang. Ini Karawang. Bang, boleh bertanya. Ini kan tadinya sempat terpecah-pecah ya. Terus sekarang ini bisa bersatu. Ini boleh nggak? Alasannya apa nih? Sebenarnya kami sendiri selaku ketua LSM GMB di Sri Karawang ini tidak merasa terpecah-pecah. Dan kemarin kami itu diundang tujuannya silaturahmi dan ada penandatanganan penolakan untuk aksi unjuk rasa ke Hakapati gitu. Dan secara organisasi kami tidak ada pernyataan sikap. Kemarin tanda tangan itu tidak disertai dengan stempel organisasi kami. Itu secara pribadi dan atas desakan keterpaksaan. Terpaksa. Jadi lebih memilih bergabung itu alasannya dengan ini. Alasan ini. Kami memilih bergabung menuju Karawang Hiji maju. Saja. Saja. Sudah lagi sikap ke depan kan akan tetap melakukan aksi di sana atau tidak tetap menjaga kondusivitas di Karawang. Pertama yang kami lakukan menjaga kondusivitas Karawang. Mungkin secara apa? Secara upaya-upaya bahwa ada perusahaan yang notabene-nya perusahaan Karawang akan melakukan upaya untuk mendapatkan biar ada keseimbangan tersebut. Jadi menjaga kondusivitas ya. Total berapa LSM tadi yang ikut? 24. Dan ini sepakat untuk saat ini. Sepakat dan ditandatangani. Bisa tambah lagi bisa ya? Bisa tambah lagi. Nah, terus kalau keterkait, tentunya kan mereka sempat tadinya ada dianggap ini, kalau mereka ada kekecewaan dari mereka itu gimana tanggapan? Iya, menghadapinya. Itu konsekuensi kami, pelaku ormas. Yang jelas kami lebih memilih untuk menuju Karawang kondisi bersatu maju. Yang sebelumnya ada di kelompoknya Haji Toha ini sempat sekarang berkumpul bergabung. Alhamdulillah, ini adalah merupakan momentum yang sangat bersejarah. Karena apapun bentuknya, Karawang ini, makanya saya bilang Karawang ini tetap harus kondusif. Apapun bentuk, Karawang ini saat ini ngahiji, menyatu. Gitu kan. Kita tidak pernah apatis dengan siapapun juga yang datang ke Karawang. Silahkan kita berikan gelar karpet merah untuk nyaman di Karawang. Tapi ketika dia istrinya mau macam-macam dan orang Karawang, ganti dulu. Mohon maaf, kami akan beri gelar tepat untuk menegakkan kebenaran. Karena apapun bentuknya, kita pernah. Dengan adanya industri di Kabupaten Karawang adalah itu merupakan bagian daripada hal yang harus digali potensinya. Karena ini ingat, Karawang apalagi sudah dinobatkan sebagai kota ekstrim sedunia, coba si Indonesia, coba bayangkan, miris enggak, sedih enggak? Sementara orang luar di mana-mana datang ke Karawang, mereka
gitu kan, mengais rezeki. Tapi kan di sini kan tidak ada keseimbangan, wajar dong kalau kami mau berusaha di Hakapati. Karena ini daerah kelahiran kami, ini Kerawang, gitu kan. Jadi supaya biar teman-teman tidak gagal paham. Begitu aja, terima kasih. Haji Toha, luar biasa, NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak? Siap. Yo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Gerikjaya bukan untuk hanya berdiam diri. Di sini Gerikjaya DPC Kerawang siap membantu Haji Toha mempertahankan harga pati. Haji Toha, harga pati. Perlu saya kasih tahu ya, bahwa di sini adalah bukan perebutan limbah, tetapi murni adalah perusahaan ini sudah 11 tahun saya kelola, dan Suparno ini mencoba untuk merampok PT Hakapati. Itu nggak ada hubungan kontrak dengan PT yang ada, baik itu di RPL maupun Hakapati. Kalau perlu, saya bersama supir berdua kemana saja, cegat Suparno ini. Saya tidak akan lari, terus terang aja, saya bersumpah. Ya, saya minum darahnya dia. Ya, kira-kira begitu. Jangan keluar.